Selebgram yang juga merupakan mantan atlet Anggar, Cut Intan, dikabarkan mengalami KDRT oleh suaminya, Armor Toreador. Kejadian ini bermula saat Cut Intan membagikan rekaman CCTV yang menunjukkan perlakuan KDRT Armor terhadap dirinya di Instagram pribadinya pada Selasa 13 Agustus 2024. Di dalam video tersebut, terlihat keduanya sempat cekcok. Lalu Armor memukul kepala dan punggung Intan, ia juga menjambak dan menimpa tubuh Intan. Bayi mereka yang sedang tertidur di atas kasur tersebut pun sempat tertendang oleh Armor. Di postingan tersebut, Intan menuliskan bahwa ini bukan kali pertama ia mengalami KDRT. Bahkan korban menyimpan puluhan video sebagai bukti. Bukan cuma itu, selama 5 tahun pernikahan, Armor dikabarkan kerap berselingkuh, bahkan dengan teman Intan sendiri. Karena unggahan tersebut, Satreskrim Polres Bogor pun langsung mengecek TKP untuk mencari keterangan dan jika korban mau membuka laporan, polisi siap untuk menindaklanjuti kasus ini. Di hari yang sama, Armor ditangkap di sebuah hotel di daerah Kemang, Jakarta Selatan, lalu dibawa ke Mapolres Bogor untuk menjalani pemeriksaan. Dalam konferensi pers Rabu 14 Agustus 2024, Armor mengakui kesalahannya dan siap menjalani pemeriksaan hukum. Ia juga mengaku sudah melakukan KDRT lebih dari 5 kali sejak 2020. Dari hasil pemeriksaan sementara, Armor melakukan KDRT setelah ketahuan Intan menonton video porno di ponselnya. Polisi masih akan mendalami kasus ini, tetapi pemeriksaan terhadap Cut Intan dihentikan sementara karena faktor psikologis. Kini Armor telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Bogor. Semoga kasus ini menjadi pelajaran dan korban-korban KDRT lainnya di luar sana berani speak up untuk menuntut keadilan. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya.